في صاعده يتم الضرب من قبل الطيران الأمريكي الإسرائيلي. في محافظة الصعدة والله لن نرضى ما تعملون، لا إلهم ولا أنفسهم. ضربة 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 ضربة. أوه الكبر فيها، selamat datang di channel para real man. Dunia sedang tidak baik-baik saja. Itulah yang bisa kami katakan ketika mengetahui bahwa Amerika kembali masuk ke dalam perang secara langsung. Ketika sebuah negara dengan kekuatan superpower memutuskan untuk menggunakan pasukannya secara langsung dan tidak menggunakan proksi-proksi mereka, itu sudah menandakan kita berada di situasi yang berbahaya. Setelah superpower Rusia berperang langsung melawan Ukraina, kini giliran Amerika yang memutuskan untuk berperang dengan Houthi Yaman. Tentu dengan style khas Amerika, yaitu membawa kawan-kawan aliansinya, baik dari negara NATO ataupun aliansi di kawasan. Berdasarkan rilis resmi dari US Central Command atau Komando Pusat Amerika, pada 11 Januari 2024, sekitar pukul 3:30 pagi waktu Yaman, Amerika bersama Inggris dengan dukungan dari Australia, Kanada, Belanda, dan Bahrain melakukan serangan gabungan ke beberapa wilayah di Yaman. Targetnya adalah sistem radar, sistem pertahanan udara, lokasi penyimpanan amunisi, tempat peluncuran rudal, dan lokasi-lokasi militer lainnya yang dikuasai atau terafiliasi dengan pasukan Houthi. Alasan dibalik serangan ini adalah karena Amerika menilai bahwa Houthi telah membahayakan jalur pelayaran internasional yang telah mengganggu 55 negara yang melintas di perairan internasional di dekat Yaman. Seperti yang kita tahu bersama, Houthi memang menutup kawasan Laut Merah bagi kapal-kapal negara yang mendukung serangan Israel ke Gaza sebagai bentuk dukungan Yaman terhadap apa yang terjadi di Gaza saat ini. Sementara itu, di sisi Houthi, juru bicara Houthi, Abdul Salam Jahaf, membenarkan adanya serangan langsung dari Inggris dan Amerika di wilayah Yaman. Sekarang, Inggris, Amerika, dan Israel melancarkan serangan ke Hudaybah, Sana'a, Damar, dan Saada. Kami akan mendisiplinkan mereka, kata juru bicara Houthi di Twitter. Dan kurang lebih seperti itulah sedikit cerita mengenai garis besar medan laga terbaru yang terjadi di Timur Tengah. Untuk mengenai detail-detail rinci lainnya, seperti Inggris menggunakan jet tempur Typhoon, Amerika menggunakan F-18, di mana ada Puff Wave dan Tomahawk yang juga digunakan, kita akan bahas di video tersendiri. Bahkan ada sesuatu yang sangat menggemparkan bagi kami, di mana ada klaim sebuah F-22 berhasil dijatuhkan. Tapi tentunya, hal-hal seperti itu butuh riset lebih lanjut. Karena hari pertama perang, biasanya memang terjadi banyak propaganda. Dan tentunya, kita harus tes ombak dulu. Apakah konten-konten Timur Tengah seperti ini aman di-upload di YouTube? Jangan sampai nanti di-bredel lagi seperti sebelumnya. Dan yang terakhir, bagaimana pendapat Anda mengenai video ini? Berikan komentar Anda.